Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Hari Si Baju Merah. Untuk video kali ini, saya ingin memberi tips cara menjinakkan burung wiceh. Burung wiceh ini adalah burung wiceh liaran yang sudah saya rawat sekitar 1 bulan. Selama 1 bulan, wiceh ini saya sering mandi semprot di siang hari, baik pagi, siang, atau sore. Itu 3 kali mandi semprot. Terus setelah dia kering, belajar memberikan makan ulat hongkong. Untuk pertama kali memberikan ulat hongkong itu sebaiknya setelah mandi waktu bulunya kering. Kita pertama kali memberikan ulat hongkong itu di luar sangkar, tapi benar-benar burung dibuat puasa, tapi tetap harus dipantau biar tidak ngedrop dan menimbulkan kematian. Ini setiap malam setelah dia tidur di luar, itu sekitar masuknya ya antara jam 9, jam 10, jam 11. Kalau nggak ada waktu di jam tersebut, Om bisa habis isya. Yang penting burungnya itu habis maghrib, jangan langsung dimasukkan. Jadi biar di luar, dia biar tidur sekitar 1-2 jam. Setelah dia masuk ke rumah, cahayanya terang. Itu kita mulai bermain, kita duduk di depan burung sambil kita memberikan ulat hongkong. Burungnya makin suka sama ulat hongkong. Kita latih tangan kita masuk di sangkar. Seperti contoh di video ini, tangan saya masuk di sangkar membawa ulat hongkong. Ulat hongkong saya cadeti, saya keluarkan dalamnya biar dia serasa minum cairan. Ini kalau rutin seperti ini, 1 bulan sudah seperti ini, dia sudah jinak mapan, tidak takut sama tangan. Jadi kalau tangan masuk membawa ulat hongkong, dia akan tenang, nggak gerabiakan. Burung wiceh adalah burung masteran ya. Dia besetannya bagus sama wiceh-wiceh itu. Kalau dia sudah bunyi wiceh-wiceh, dia bakal betah bunyi wiceh-wiceh, jadi panjang. Oke, sekian, cukup sampai di sini cara menjinakkan burung wiceh versi saya. Semoga menginspirasi buat om-om kicomania yang sedang memelihara burung wiceh dari tangkapan hutan yang masih giras. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendukung channel ini lebih maju dan berkembang. Untuk yang suka video ini silahkan like, dan yang tidak suka boleh di dislike. Tentunya terima kasih sudah menonton video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.